Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kota Malang dalam upaya mencegah dan menekan terjadinya banjir, terutama ketika musim hujan seperti saat ini. Setelah menggagas program gerakan angkat sedimen dan sampah atau gas, kini pemerintah menggagas pembuatan sumur injeksi. Sejumlah ASN pun dikumpulkan di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Selasa 28 Januari 2020. Mengundang akademisi yang membidangi penanganan banjir, Nantinya sumur-sumur injeksi ini akan dibuat di sejumlah titik yang menjadi area genangan air saat turun hujan serta memicu terjadinya banjir. Wakil Wali Kota Malang, Insinyur Haji Sofian Edi Jarwoko mengatakan dari sumur injeksi ini ditargetkan dapat menekan terjadinya banjir hingga 40 persen. Pembuatan sumur ini pun diinstruksikan di area pemukiman warga dan kawasan perumahan agar upaya pencegahan banjir semakin masif. Dengan dibangunnya sumur injeksi ini dan partisipasi masyarakat yang baik, diharapkan banjir tidak melanda Kota Malang lagi, terutama ketika hujan turun dengan intensitas sedang hingga tinggi. Di sisi lain, dengan masuknya air ke dalam tanah, maka juga akan berdampak pada suhu dingin atau dapat menurunkan suhu udara. Ahmad Syaiful Afandi, Dinas Kominfo Kota Malang.